Pok coy. Nih. Wah, ini apa? Dapat gede. Wah, dapat gede banget nih. Hmm. Ini Mas. Enak banget ini. Lemaknya. Sambil saus. Ini mengendut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan keluarga Konco Bakul. Ada Kakak Hasna, Dede Nisa, dan Mama Nisa. Mama Bunda Hanis dan Papa Ato. Nah, kita akan bakaran bikin barbecuean ya. Oke, kita akan mulai untuk bakarannya. Ini kita menggunakan daging slice ya, teman-teman. Jadi mau pakai yang ini, pakai itu. Nah, untuk bumbunya sendiri ini saya menggunakan saus bulgogi ya. Saus bulgogi, guys. Saus bulgogi ya. Saus bulgogi, kemudian ada saus manis, kecap manis dan saus tomat. Ini tidak dikasih lada ya karena ada anak-anak. So, nanti saya pakai sambal sendiri. Pakai sambal colenak. Nah, kita langsung aja. Ini sudah ini ya. Tuh, udah langsung. Mas, mana lari deh ambil itu? Oh, apa? Capit. Pakai ini aja. Ini? Bisa. Kalau mau ini. Itu enggak dicelupin. Ada di sini. Biar ada minyak. Minumnya kita pindah dulu. Gitu kan? Kurang aja kok kamu mau. Usah kasih gini. Hati-hati ya, Pak. Ah, Dede sebelah Kak, Dede Kakak sebelah situ. Yang Papa ini, juga ini, bisa. Ini gini loh, Kak. Nah, tapi bolak balik. Pegang yang hitam itu ya. Dicapit ya. Nah, Kakak. Nah, bolak balik ya, Kak. Belum. Udah gini aja. Aja. Ya. Dede sendiri. Kakak, Dede mau apa sosisnya? Aduh. Dede mau sosisnya dipotong-potong kayak yang di. Hah? Mau sosis juga dipotong gitu ya, apa namanya, di kret-kret gitu ya, belum ada pisaunya. Jangan sampai pegang pisau ya. Papa ambil pisau dulu ya buat ini. Kak, nggak digituin. Dah, awalnya jadi balikin lah. Oke. Okay. Dicemplungin di sini dulu deh. Oh, putar. Oh, nggak bisa pakai sumpit, guys. Putar. Kita barbecuean. Ini dulu deh. Kurang gede apa? Enggak apinya. Sampai. Ayo tunggu. Tapi bisa pengalaman. Ini buat makan berapa? Ini buat makan berapa? Buat makan dede belum sama anak. Enggak. Ini kan ayo. Oh. Nah. Nah. Saya. Ya, kita bakaran dulu ya, teman-teman. Nah. Kalau teman-teman mau alatnya boleh banget sih nanti saya link-nya saya akan taruh di deskripsi ya, teman-teman, atau di kolom komentar ya. Pokoknya simpel banget, teman-teman boleh dapatkan dengan harga yang sangat terjangkau di bawah 200.000 ya untuk satu paketnya. Yang ya, untuk satu paketnya kompor sama ini, kecuali gasnya ya, beda. Ini enggak apa. Gede banget ini, Kak. Jangan dipegang ya, teman-teman ya. Panas. Nih. Gedein dikit atau udah cukup kayak gitu? Kurang gede kan deh. Jangan enggak cukup kosong. Itu udah matang belum? Belum. Udah wes ngelek, guys. Wes ngelek, guys. Tunggu nyampe loreng. Kak, emang udah matang belum?
Belum, ingin aku naikin lagi. Bakso. Ada baksonya juga, bakso ikan. Dede kalau udah matang dari sini. Ini saya ini juga apa namanya ikan? Aku mau bakso ikannya. Oke. Bakso ikannya di itu dulu deh. Krep krep. Kena baju puter enggak nih? Kena. Aduh, aromanya sudah bikin lapar ya. Aromanya sudah bikin lapar. Kakak kamu lagi ngantuk enggak? Gosong punya aku ini. Gosong? Belum. Ini orang baru. Tadi namanya siapa? Hati-hati loh kak, pokoknya jangan pegang getan-getannya, ini panas ya guys. Wow, Om Yudi pasti kebauan ya, nanti kalau udah mati tak kasih ya. Ini udah boleh dimakan kan? Ada yang sudah kelaparan ya teman-teman. Apa kena ini? Lagi tambahin yang nanti sambil masang. Iya, bagian sini dulu. Ini bapaknya. Coba ini. Coba kasih ke bapak. Bapak kasih ini. Wow, aromanya menggoda. Bapak cobain dulu, bismillahirrahmanirrahim. Aku tuh mau nyobain dulu ya. Ini kebalik sih. Ini mana? Gak ada tisu ya? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ini belum saya cobain ya teman-teman untuk bumbunya, tapi insya Allah enak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini colek sambal. Ini dekat mama, kakaknya. Bismillah. Kayaknya lebih enak ini dia cari dalam karet. Yang mama bikin. Nah, enak. Ini manis. Nanti kalau masak itu kena nama yang kayak kemana masih. Kalau ini Nek, cobain kak. Nek cobain. Jadi cobain. Ya. Manis. Bapak. Ini sambal bapak. Ini sambalnya ya guys, sambalnya adalah menggunakan sambal colenak ya. Sambalnya sambal colenak resep dari saya sendiri yang biasa saya padukan dengan tahu bakso. Gitu ya. Nah, kali ini saya padukan dengan apa namanya ini? BBQ-an ya. Ini. Dengan BBQ-an. Mama satu. Oh.
Om Yuki ambilin mangkok. Oke. Mundur, Kak. Kakak bisa enggak nyupitnya? Ini sambalnya pedes banget ya, guys. Sambalnya pedes banget. Apinya, Mas. Itu kena tanganku lah. Semua mukanya udah kena. Ini udah kecil. Mama, terima kasih, Dek. Dek, mau apa? Ini ya, umumnya Mama. Ya, aduh, minta. Lu Om Yuti. Aku. Oh, enggak, Dede. Ini kosong. Nah, ngapanya? Langsungnya. Oke, guys, kita cobain lagi. Ini lebih enak lagi kalau kita kasih itu ya, bawang putih, bawang merah mentah di potong. Ini mana pasangannya? Mau ditaruh lagi nggak? Agak, cobain kak, cobain dulu. Ini sosisnya. Ini saya kasih bok choy ya. Bok choy. Bok choy, bok choy. Bok cari. Biar alum. Lagi dong bok choynya semuanya. Udah. Ini nikmat banget. Nikmat banget coy. Coy, coy, pok coy. Bok coy. Hah? Aku nyampe kentut tadi. Kakak yang kentut. Jadi kentut enggak? Enggak. Enggak. Nih ya, ini saya cobain fishball ya. Tapi dengan bumbu yang itu ya tadi. Yang bubur, yang mau resepnya nanti kapan-kapan saya kasih resepnya ya teman-teman. Tapi untuk saat ini saya mau menikmati dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemang. Nikmatnya. Rasanya pakai apa sih? Daun apa sih? Daun apa? Selada. Tapi kita pakainya pok choy hidroponik ya. No. Ini saya kasih sambal. Cobain dulu ya sini. Campur dengan sambal. Uy, ini sambalnya ya, coy. Coy, coy, sambalnya coy. Kita foto dulu, coy. Dede, kelihatan enggak, coy? Dede. Lagi. Lagi. Enggak kelihatan, Dek. Turun dikit, Dek. Turun dikit, Dek. Turun dikit. Nah. Oke, guys. Pakai sambal colenak ya, guys. Kenapa? Sambal nikmat. Pedesnya enggak over. Ya, pedesnya itu enggak over. Biasanya saya kalau bikin sambal itu over banget, cuma hari ini karena cabai harga mahal, jadi saya enggak over. Om Yuti, ambilin mangkok. Nikmat. Nah, baru kelihatan. Ini enggak pakai nasi. Ada nasi enggak? Ada. Tapi udah makan nasi. Belum, aku makan siang doang.
Kami mau taruh lagi. Kemang ya. Kemang guys. Pusing lagi. Makan dulu. Aku dengernya bosan. Cepat sembuh ya, Dede. Papa mau sama nasi. Mau ngambil nasi biar ala-ala ala-ala Jepang apa ala Korea. Yutinya yuk. Mantap. Kakak Rasna. Sambil di foto. Yuti. Ya, ya cepat yuk. Yuti. Ini enggak kelihatan sama mama. Yuyut. Pakai sambal yuk. Pakai kita si sumpit. Sumpit bisa enggak? Suruh ambil sendiri. Sekarang sambal lagi yuk. Ya sambal lagi. Yuk nyokot sambal anak sambal goreng. Ini sambal siapa? Makasih Om Yudi. Kau ini kau sampai berat yuk. Loh, susah banget guys. Biasanya pakai tangan ini pakai. Hei, tidak apa-apa sini dede duduk di depan mama. Hah? Geni. Gukias. Oke, okay, saya mau makan nasinya. Ini biar ala-ala kayak orang Jepang. Apa? Oh. Mas, mana sumpit? Sumpit adek. Ini, yuk dimakan. Gitu sok. Terima kasih sumpit. Satu kini. Ya, pakai nasi biar kayak orang Jepang ala-ala Jepang katanya. Apa juga? Masuk ke tempat ini kan mana? Hah? Apanya? Kompor. Enggak, kan kecil. Kecil banget. Ini mau dipakai gimana? Oh, sambel. Yuk, taruh sambel yuk. Wah, oh, sambel kurang bagus. Kenapa enggak pakai merica? Ya, Dek. Mana pokoknya, Dek? Ini udah kan masuk. Yut, ke sambal yut. Buang pedes sambal. Manis. Nah, ini yang di wadah. Itu besok pagi si Alif mau ngambil itu kalau gak sebentar itu dulu. Kemarin beli 50 yang punya Puika diminta dia kurang. Yang udah matang yang sebelah mana? Ini. Aku mau nyobain tahu ini. Baksonya. Bakso ikan. Enggak bisa ditonyok. Lagi itunya bakso ikan. Mau lagi? Udah, Bapak ambilin. Ini bakso ikan coy. Pawai coy coy. Bismillah. Coba sambal.
sesuai, belum ada matang. Enak banget ya, karena nggak pernah bikin kayak gini, baru sekali ini, enak banget tim serius. Apalagi kalau pakai sambal yang agak pedesan ya, karena ini memang aku nggak pakai lada, jadi dia rasa manis, gurih dengan minyak wijen ya, soalnya ada campuran wijennya di dalam bulgogi gitu ya. Jadi aroma wijennya itu kerasa banget. Weh, ngelontong. Nampol ke sana kayu, saus buka kan, saus sambal kecap. Ini lur, enak banget. Kita potong-potong dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti besok pengen nyobain di sana. Bagus ya. Enggak ada telepon sih, Mas. Enggak tahu di Bitoro. Aku pengennya bikin goreng seafood malah, sama Lin. Kalau bikin ini, enggak punya alatnya. Ini bubuan. Enggak siapin, mana? Udah. Dede kan bisa pakai sumpit sendiri ya. Coba Dede pakai sumpit sendiri. Kan Dede pinter. Mana yang udah matang? Sebelah sini. Tambah nasi guys. Tambah nasi. Kalau nggak diem nanti ini netes ke baju. Dia sendiri tak? Enak banget waktu anget-angetnya. Besok kita mau challenge itu tahu guha, tapi nggak tahu kapan. Tahu goreng guha ya. Apa sih pas itu mas? Temot. Oh ya, ini jangan dipencet ya. Lutut ini. Ini mau makan. Pok choy. Pok choy guys. Ini organik ya dari KWT. Kalau teman-teman mau beli sayur organik, ya boleh bangetin berkunjung ke KWT Hegar Asri ya teman-teman. Karena di situ sudah tersedia sayur-sayuran organik yang ya kita tumbuhkan menggunakan sistem hidroponik gitu ya. Ini mau putih-putihnya enggak? Sambal. Sambalnya kemanisan ya. Anu sih mau sibuk kan nampol pas. Tapi pedes kemarin, pedes nggak? Iya pedes. Ini kan anu karena bawa udah nggak bisa tuh. Iya kan aku kurang pedes. Hati-hati dek. Bisa nggak? Apa ambilin? Ya. Sini pakai cobek dede. Betul. Nah, jangan gak betes. Mantap. Nanti mau apa lagi? Pok choy.
ambilin saus deh. Mantul banget loh. Pak coy, pak coy. Sampai ambil nasinya. Maklum, bukan orang Jepang makan saya makan nasinya ambil. Jadi hati-hati. Jadi mau apa? Mau balik sosis. Kalau orang Jepang makannya dideketin mulut gini ya kayaknya ya. Banget makannya. Pok coy. Laper guys. Nih. Wah, ini apa? Cepet gede. Wah, cepet gede banget nih. Nih. Ini mas. Enak banget ini. Lemaknya. Sambil saus. Ini mengendut. Tusukin deh. Mengendut. Apanya nih? Kakak makan apa? Sayur. Ah, ya enoki, enoki ya. Ah, masih ada enoki ya, guys. Oh, buat papa. Jadi enggak mau sayur kan? Apa aja. Agak susah ya anak-anak kalau suka makan sayur. Apanya sayurnya? Emang kakak makan sayurnya? Karena kakak belum biasa. Itu sayur apa? Namanya pak choy, bukan bu choy ya. Kakak, aku mau ambil ini lagi. Aku ambil ini lagi ya, pak. Ya, bapak makanya kok kayak gini ya, teman-teman kayaknya ya. Jadi biar nasinya nggak kemana-mana. Mangkoknya deketin mulut. Oke. Wow, mau lagi enggak? Tuh ada apa? Kak, duduk sini. Mau diaduk nih. Udah belum, Mas? Bah. Kalau udah itu sini. Nah. Berapa sih kontennya? Berapa net? Nah, ini tinggal tekstilnya. Coba sini, rambutnya. Ini lah, nih. Kita mau menikmati jamurnya. Kalau jamur sebentar doang kan ya? Buka, enggak bau. Apa, Nu? Bau. Mas, sama air putih dulu, Mas. Ini? Ini enak, Bang. Yang ini. Oh. Yang ini. Putih-putih. Itu sudah matang semua, Bu. Yang satu lagi tuh. Ini. Oh, sosis. Titik tuh udah mular sosisnya. Nih, ini udah belum. Wah. Ayo duduk sini. Jadi enggak mau. Akhirnya habis. Kita masukkan semuanya aja. Alhamdulillah. Oke, bumbunya itu simpel banget ini buat teman-teman semuanya mungkin yang pengen BBQ-an juga sama dengan saya. Ya, bumbunya yang pertama adalah saus bulgoginya, ya ada sasetan yang harganya 4.000-an ya. Kemudian ada yang dengan saus dengan kecap manis, saus tomat, dengan margarin ya teman-teman, margarin yang dicairkan gitu ya, margarin yang dicairkan. Kemudian untuk bumbunya itu hanya jahe digeprek sama dengan bumbu bawang putih geprek gitu, kita campur aduk semuanya. Jangan dikasih garam ataupun gula karena memang sudah manis ya ataupun sudah asin dari sausnya. Yang terakhir saya kasih dengan bawang goreng dan bawang merah goreng dan bawang putih goreng, jadi lebih nikmat dan harum gitu. Aku mau nyobain ininya. Jamur.
kan jamur nggak boleh dimakan. Kata siapa? Aku. Apa yang di HP? Kata yang di HP? Emang kenapa? Ya itu temannya. Enak banget jamurnya. Yut, nyayut. Ini yang masih sambal, enak banget ya. Ini. Kalau makin sambal. Ini sambalnya pedas mantul. Sambal mantul. Jamur enoki. Enak. Enak jadi nggak mau berhenti makan ya. Dede juga enak, suka. Dede bisa bakar sendiri ya, Dede. Besok kalau kita ini makan lagi ya, Dede. Jamurnya tuh keras gitu, enak banget, Dede. Nah, ini baru ya. Ini original sambal saya. Ya. Biasa saya bikin cup, saya buat cup-cup seperti ini untuk tahu bakso ya, buat teman makan tahu bakso. Ini kental bangetin. Pintar. Jadi lebih pintar bikin ini makan pakai sumpit. Nah, Dede juga, Ayah Kakak juga bisa. Udah bisa. Papa sama Dede udah bisa ya, Dede. Panas banget guys, serius panas banget. Aku mau nyobain ini deh. Kosong apa enggak? Enggak. Ya udah cemplungnya lah. Apa? Ini ya, ini Korean, seafood gitu ya. Rasa ikannya tuh rasa banget. Kayak aku udah kenyang. Gantian buat Kakak. Pisrol mau ya, Pak ambilin. Oh ya teman-teman semuanya, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dengan sepenuh hati apa yang kita lakukan, dan buat teman semuanya salam beraktivitas yang mau nyobain sudah saya spilkan tadi bumbunya, kemudian untuk alatnya juga nanti saya cantumkan di deskripsi ya, di deskripsi tinggal diklik aja link pembeliannya gitu. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.